musisi yang perlu datang. Yuk, marilah kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin-hadirat, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh, para sepuh, hukum khusus dapat masyarakat terhadap yang sangat saya hormati beserta fatwanya, khususan keluarga besar Bapak Sarung beserta Ibu Nikmatuh. Oke, leres. Oke, ya. Oh, anak tulen. Ada yang singangan tutul. Bapak Sarwi beserta Ibu Nikmatul, ya, yang sangat-sangat saya hormati dan tidak terketinggalan juga mempelai berdua, yakni Mbak Laila Sarwi dengan Mas Abdul Wahab yang sangat berbahagia, dan tidak terketinggalan satu pula, yakni Ananda yang dikhitan Muhammad Rehan Hidayatullah yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita pancarkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir di sini, yakni dalam acara resepsi pernikahan Mbak Laila Syarif dengan Mas Abdul Wahab dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini senantiasa diberi jalan ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat datang kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum grup kami dari PPPKK Randy Shepherd, yakni dengan nama El Hasan, sebelum melantunkan lantunan syair demi syair, alangkah baiknya marilah kita buka dengan acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan acara demi acara nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu ataupun ala hadirnya wa ala kulinya bin suatu dirudahillah wa nisyafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah buat mempelai berdua, yakni Mbak Laila Sarwi dengan Mas Abdul Wahab. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fiddunya waddunya wal akhirah. Al-Fatihah. Dan suratul Fatihah sekali lagi buat ananda yang dekhitan, yakni Muhammad Rehan Hidayatullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, berguna nusa, bangsa dan agama. Al-Fatihah. Masih bersama El Hasan. Iya, tegangnya kok menang kafe ini ya. Iya, tegang kafe ya. Iya. Oke, sambil menunggu musisi yang masih kurang lengkap,
Iki terus piye iki? Dilanjut ya. Sambil berjalan ya. Oke, okay, para hadirin. Marilah kita semua bersama. Ukhuwah Islam. Salam sejahtera bersama Grup El Hasanah dari Kota Randu 7. Memang sengaja hadir yakni di tengah-tengah masyarakat di kediaman Bapak Sarumi beserta Ibu Nikmatul Tulka. Allahumma salli ala Muhammad. Thank you.